Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Today, I'm going to continue our study on greeting and parting. Buka halaman ini yang writing activity 1, kalian kerjakan di LKS. Setelah itu di foto baru kirim ke WA Bapak. Itu cara mengerjakannya, kalian tinggal menebali saja huruf-huruf yang ada di situ. Ditebal pakai pensil, lalu tulis hurufnya yang lengkap di titik-titik itu. Oke, jadi itu disalin ya, ditebal, lalu disalin huruf apa yang ditebal itu ke dalam kotak yang ada titik-titik tiga itu. Oke, itu tugasnya yang pertama. Lalu tugas yang kedua, kalian buka halaman writing activity 2, yang ini kerjakan di LKS sama kayak tadi. Yang ini kalian isi huruf-huruf yang hilang. Huruf-huruf yang hilang apa saja, kalian tulis itu. Kalian bisa cari jawabannya di halaman sebelumnya yang ada material explanation di situ ada. Oke, kerjakan di LKS. Lalu yang tugas ketiga, ini disusun. Kalimatnya disusun, katanya disusun dengan susunan yang benar. Lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, itu. Lalu, ini yang time for collaboration. Lalu yang terakhir, time for fun. Ini cari jawabannya di halaman di material explanation. Number one itu bacanya apa? Tulis menurun. Lalu number two itu jawabannya apa? Tulis mendatar. Sini. Lalu number 3 itu menurun, yang keempat itu mendatar, number 5 itu mendatar, number 6 itu mendatar. Oke, itu saja tugasnya. Kalau yang ditanyakan, WA saja ke Bapak. Bapak tunggu sampai pukul 8 untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.